Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Michi mau ngelakuin toilet training yang kedua, di mana sebelumnya dia ngelakuin itu di indoor dan sekarang aku coba untuk di outdoor. Oke? Nah, ini aku mau bawa toiletnya keluar dulu ya. Pasti. Aku coba ya, taruh toiletnya di sekitar sini. Ini Michi udah aku taruh di sini. Oke, biarin aku lepas. Terus ini toiletnya dia, aku coba taruh di sini, ya kan? Apakah dia tahu kalau ini tetap toilet dia, padahal ini di luar? Michi, ini toiletmu ya? Itu toiletnya Michi. Kalau pipis di situ loh ya, nggak boleh pipis sembarangan. Gak ada rumputnya, udah dipotongi. Nah, ini aku coba angkat, aku taruh di toiletnya supaya dia tahu kalau itu toiletnya. Tunggu sini. Tunggu. Ya gitu bagus. Dan Michi pipis di situ. Pup di situ yo ya. Ya boleh pipis di tempat lain. Mau kemana? Ayo pipis. Kan kamu dari semalam belum pipis. Sorry ya teman-teman, kalau misalnya aku jarang upload itu karena aku kan uploadnya pakai kamera biasa gitu. Terus aku juga mesti nepatin pas momen yang pas gitu untuk bisa bikin video. Terus ini pas kebetulan Michi kan malam belum pipis, jadi aku coba taruh di luar toiletnya. Sebelumnya kan pernah ada di video satunya, itu kan tentang toilet training, itu kan di dalam rumah. Nah, ini aku coba toiletnya aku bawa keluar. Biasanya sih kalau mengendus-endus bawah gini lantai tanah itu biasanya dia pertanda kalau mau pipis atau pup sih. Jadi coba ditunggu aja. Hehe. Nih, bukti kalau mau pipis. Ayo pipis. Malah ditahan. Thank you.
lagi pipis di toilet. Good girl, Michi. Dah. Kayak gitu ya teman-teman, segitu dulu video hari ini. Pokoknya kalau anjing itu udah di training pipis di mana, ya itu nanti dia bakal ngikutin baunya. Jadi biasain anjing pipis di satu tempat, jangan di sembarang tempat. Oke? Okay? Bye-bye. Bye-bye, Michi.